Menjelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok seperti cabai dan bawang di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pamekasan, Madura mulai merangkak naik. Akibat kenaikan ini, penjualan pedagang menurun hingga 50%. Kenaikan harga kebutuhan pokok terjadi di pasar tradisional seperti di Pasar 17 Agustus Kabupaten Pamekasan, Madura. Mas Ruroh, pedagang sembako sekitar, mengaku menjelang bulan Ramadan memang sudah biasa. Hampir semua harga kebutuhan pokok seperti cabai merah besar, cabai rawit, bawang putih, dan kebutuhan pangan lainnya mengalami kenaikan. Salah satunya seperti harga bawang putih naik Rp30.000 per kilogram dari awal yang harganya Rp20.000. Kemudian cabai merah besar dari awalnya Rp15.000 per kilogram naik menjadi Rp30.000. Sementara cabai kecil saat ini tembus Rp80.000 per kilogram. Biasa ada kenaikan 1 minggu. Baru itu turun sampai 21 biasa naik lagi barang-barang itu. Biasanya ya. Sementara ini apa saja yang naik, Mi? Sekarang bawang putih yang naik. Berapa nih? Rp30.000. Awalnya? Iya, awalnya murah, 20, 25, 22. Naik. Jadi sekarang ya, 9 bulanan di sini lah. Naik. Apalagi nih? Ya, lombok kecil ini. Rp80.000. Apalagi nih? Lombok besar. Yang kemarin-kemarin kan Rp15.000. Rp13.000 sekarang. Rp30.000. Entah, 16.000 yang super 15 gitu. Penurunannya, Mi, pembeliannya, Mi? Kira-kira ya 5%. 50% apa? 50%. Tidur terus, kadang-kadang tidur gitu. Akibat kenaikan ini, penjualan pedagang mengalami penurunan hingga 50% karena sepinya pembeli. Warga berharap pemerintah segera menstabilkan harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Hanif Tanzil, CTV.